الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين واحبب للناس ما تحب لنفسك حتى تكون بجنة تنعم wahbub linnasin, cintailah olehmu manusia. Matuhibbu linafsika, seperti apa yang kamu cintai kepada dirimu. Hatta takuna bijannatin tana'amu, sehingga adalah kamu dengan surga bersenang-senang. Sehingga kamu dapat masuk surga dengan senang-senang. Ya, jadi mencintai sesama manusia pahalanya sangatlah besar, bisa dapat kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh cintai manusia berarti umum sekalipun non muslim. Karena satu keturunan dengan Nabi Adam alaihissalam. Iya. Iya. Artinya apa? Kita berbuat baik kepada siapapun, walaupun kepada non muslim, kecuali dia mau perangi kita, baru. Kecuali dia jahat sama kita, baru ya. Kalau dia baik, ya kita hidup damai sih ya. Apalagi kepada orang Islam, lebih lagi, lebih baik lagi. Ada khususan tersendiri, lebih istimewa. Jangan sampai kita menyakiti. Apa aja, bukan hanya memukul ya. Bukan hanya memukul, mensuuzonin ya, itu termasuk menyakiti. Suuzon kepadanya, buruk sangka kepadanya termasuk menyakiti. Coba kalau kita diburuk sangkain, mau apa enggak? Ya kita diburuk sangkain sama seseorang, kita kesel enggak? Kesel. Begitu pula sama dia, enggak boleh kita kayak begitu. Kita cela, kita hina, kita rendah. Sama kayak begitu. Nah, jadi setiap tingkah laku kita, perkataan kita, kita pikirkan, renungkan sebelum kita melakukan itu. Kira-kira kita menyakiti orang atau enggak? Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalau sakitin, stop. Jangan sampai. Berusaha keras. Kadang kita enggak sadar, udah jalan baru, aduh gua ngapa begini. Gitu. Ai was su'batu sabi'atu was-sab'un, cabang iman yang ke-77, antuhibba linnasi matuhibbu linafsika. Yaitu bahwa engkau mencintai manusia seperti apa yang engkau mencintai bagi diri engkau. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang kamu sehingga mencintai ia kepada saudaranya ya seperti apa yang dia mencintai kepada dirinya sendiri. Cintai seperti diri kita sendiri cintai. Jangan menyakiti orang. Jangan buat orang jadi sedih. Apa aja ya. Bukan hanya duitnya aja kita ambil, apalagi mah duitnya kita ambil, apalagi. Bukan hanya kita pukul orang itu, apalagi mah kita pukul orang itu. Jangan. Jadi berusaha untuk baik.
apa aja dah, apa aja. Ngobjekin tanah sama. Yang kira-kira kalau yang kita ridho, kalau tanah kita diobjekin, yang ridho gimana kira-kira? Hah? Seterah Bapak mau ngasih saya seterah berapa aja, atau saya emang gak banyak-banyak, 2,5% aja, yang berlaku umum aja dah. Berlaku umum, gak ada undang-undangnya. Yang mana kira-kira yang kita ridho? Ayo, nah, seikhlasnya. Nah, kalau kita yang ngobeknya enak, yang mana kira-kira? 2,5%. Nah, yang gak nyakitin orang yang mana? Yang seikhlasnya. Orang tinggal ngomong doang, itu sama itu nyakitin orang juga. Yang seikhlasnya. Kecuali ada kerja. Kerja apa? Berat ini kerjanya nih. Nah, itu lain lagi. Namanya itu apa? Upah pembayaran itu. Kerja ada. Kalau cuma ngomong doang, kontak-kontak doang, assalamualaikum, salam, bagaimana, bagaimana itu. Seikhlasnya. Itu juga begitu, jangan lihat orang ngobek, Pak. Duitnya berkah apa kagak? Enggak, Pak. Ya, habis-habisan aja. Habis-habisan aja. Enggak ada yang berkah. Nah, itu juga jangan tuh, begitu juga. Ayo. Qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi fi makna hadzal hadis, pada makna ini hadis, ail la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li kulli akhin walau kafiran, walau kafiran min ghairi ay yakhussa bi mahabbati ahadan duna akhra, ay la yakmulu, tidak sempurna imanu ahadikum, iman salah seorang di antara kamu enggak sempurna, artinya masih ada imannya tapi enggak sempurna imannya. Ibarat air nih, ada sih air, air susu nih, ada air susu nih, cuma enggak penuh susunya. Enak kan yang banyak. Enggak sempurna. Hatta yuhibbali likulli akhin, sehingga dia mencintai bagi setiap saudara, walau kafiran, sekalipun dia itu orang kafir. Emang orang kafir saudara? Iya, saudara seketurunan Nabi Adam alaihissalam. Sekalipun orang kafir, baik. Jangan sama orang kafir cemberut aja. Mau apa sih lu cemberut sama gua karena lu orang kafir? Jangan begitu, nggak boleh. Sekalipun orang kafir, kalau dia siap hidup damai dengan kita, ya haram hukumnya menyakiti mereka. Apalagi orang muslim, lebih baik lagi, lebih khusus lagi. Min ghairi ayyakhussa bi mahabbati ahadan, dari tanpa dia mengkhususkan dengan mencintainya kepada seseorang, duna akhra, kepada yang lainnya, ya selain yang lainnya. Jadi apa? Sama berusaha, sama. Walaupun sesungguhnya yang namanya mencinta enggak bisa sama. Tapi kita disuruh berusaha, enggak bisa sama, Pak. Anak kita aja. Saya tanya Bapak, ada enggak Bapak kira-kira sama cintai semua sama anak semua? Enggak. Pasti ada bedanya. Pasti kita lebih cinta ada yang satu. Yang mana yang kita cinta sama dia? Pasti kita lebih cinta yang lebih patuh sama kita. Ya? Betul. Itu namanya baik orang tuanya. Iya. Sama aja soalnya. Iya.
Dan kita lebih cinta yang mana? Anak kita cinta, lebih cinta anak kita yang soleh. Kenapa? Karena anak kita yang soleh yang nolongin kita nanti ke akhirat. Bukan yang duitnya banyak, bukan Pak. Kita kan kebanyakan yang duitnya banyak ya. Ya. Yang duitnya banyak. Ya, itu yang buat kita apa pergi jalan-jalan, itu yang kita cintain. Namanya cinta dunia ya gitu ya. Cinta yang mana? Cinta yang soleh. Sama kita punya bini umpama Pak lebih dari 1, 2, 3, 4. Itu enggak bisa kita mengobat adil. Makanya dalam firman Allah ya. Fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya. Itu dibolehkan kita untuk menikahi perempuan lebih daripada satu dengan syarat bahwasannya kita mesti adil. Maksudnya adil apa? Adil yang dalam sifatnya fisik. Seperti menggilir, ya. Berikan nafkah, itu sifatnya fisik. Adapun yang sifatnya batin yaitu mencintai itu enggak bisa. Jangan kita nabi aja enggak bisa. Jangan kita nabi aja enggak bisa. Artinya apa? Boleh. Berlebih kurang tentang cinta. Ya. Oh iya, ini udah aja. Yang fisik mesti adil. Berikan nafkah mesti adil. Hah? Iya, fisiknya susah juga itu. Gilirnya mesti adil. Ya. Gilirnya mesti adil. Maksudnya berapa harinya? Gilirnya mesti adil, apakah mesti adil? Adapun mencintainya, enggak. Kenapa? Enggak bakal mampu. Jangan kita, nabi aja enggak. Nabi aja enggak. Iya. Orang Pak kalau umpama gilirnya enggak adil, entah di akhirat jalannya miring. Nanti kelihatan di akhirat. Wah, ini orang jalannya miring nih. Wah, ini dulu nih enggak adil sama bininya nih. Berat sebelah. Makanya boleh gitu nih, boleh. Makanya hukum nikah lebih dari satu apa hukumnya Pak? Hukum nikah lebih dari satu hukumnya apa? Sunnah Nabi. Ini ada yang bilang sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Mubah. Hukumnya mubah. Hah? Ada lagi wajib. Nikah satu aja hukumnya mubah. Bagaimana nikah dua? Itu adalah ya solusi. Ya, nikah lebih satu itu adalah solusi. Solusi. Ketika ada orang ya enggak kuat apa ya, dan dia mampu adil. Bisa, ya silakan aja. Silakan. Jadi kalau mau nikah lebih dari dua, itu ngaji dulu tentang bab munakahat, tentang kosamnya khususnya. Kosam. Hah? Bininya ngaji juga, betul.
Neng kita ngaji lu neng nih, lu. Tentang bab gilir. Bukan banyak bohong lagi. Apa pabrik? Pabrik bohong. Hah? Oh, gudang kecil. Iya. Nih kayaknya perempuan girang banget ini. Iya. Saya ditanya, Pak, mau istrinya berapa? Kalau saya jawab, saya bukannya ogah, bukannya mau. Bukan ogah, bukan mau. Bagaimana Allah aja. Bagaimana waktu berjalan. Kalau kita bilang ogah, besok nikah lagi. Kalau bilang mau, ya, ntar ya kita iya. Enggak gitu ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita fokus aja apa yang sekarang kita sedang berbuat. Kita menjadi seorang guru, konsentrasi menjadi seorang guru. Biar benar jadi seorang guru. Bagaimana harusnya menjadi seorang guru? Insya Allah yang begitu-begitu lupa. Menjadi seorang murid, konsentrasi menjadi seorang murid. Menjadi seorang suami, biar benar menjadi suami. Gitu. Insya Allah. Yang namanya qadarullah enggak bakalan ketuker. Ya, yang namanya qadarullah enggak bakalan ketuker. Jangan juga kita kebangetan benci banget, jangan juga ngeri ntar bisa dikawin lagi ntar. Enggak izin, enggak ada suratannya. Iya, itu bohongan lagi, enggak boleh begitu mah. Ya kalau menikah lagi, ya ngomong, ya kalau hemat saya sih ya tetap ngomong dulu sama bini. Bininya boleh apa kagak? Ya? Kenapa? Oh, enggak ada keturunannya, enggak punya keturunan. Mau nikah lagi. Ah, ini bininya biar paham. Jangan sampai enggak dikasih. Karena ya tujuan daripada nikah itu adalah di antaranya adalah keturunan. Maka bini jangan egois ketika enggak punya keturunan, dan itu pun harus diteliti apakah itu dari bini atau dari suami. Kata dokter 40% itu dari suami, 60% dari perempuan, istri. Jadi 40% enggak sedikit. Banyak kemungkinan enggak punya anak. Kemungkinan enggak punya anak. Ada yang mengatakan onani salah satu menyebabkan enggak punya anak. Itu orang sekarang namanya onani itu, jangan sampai. Itu salah satu enggak punya anak. Karena dia berdiri akan tersendat di sini, nyumpet. Sehingga nanti yang keluar itu adalah air doang. Dia mempet air doang. Dia lumer dia ntar. Enggak tadafuk deh. Tersumbat. Wah, ini bisa enggak punya anak. Jadi jangan sampai itu onani. Ya. Jadi kalau bininya enggak punya anak, kita pengen punya anak, ya umpama dia belum punya anak, bini pertama enggak punya anak. Udah diperiksa ternyata istrinya iya enggak punya anak gitu ya. Nikah lagi. Nah, istri biarin dong. Iya. Biarin dong. Izin. Nah, jangan diceraiin bininya, jangan. Ya, ntar bininya diceraiin lagi. Jangan, kesianan. Piara aja. Jangan. Iya. Kan Nabi Ibrahim kan begitu.
malah disuruh sama bininya untuk nikah lagi. Pas udah nikah lagi punya anak baru terasa. Akhirnya baru Allah kasih punya anak. Iya. Tuh, jadi kesono-sono tuh ya. Jadi kita cintai orang apa saudara kita sekalipun, orang kafir sekalipun, sekalipun. Oh, kita bertanya tadi, orang kafir memang saudara kita, saudara ya seketurunan Nabi Adam alaihissalam. Mislumah yuhibbu, seperti apa yang dia mencintai, ayat sunnah linafsi, bahwa hasim bagi dirinya, minat ta'ati, daripada ketaatan, walumba'ati, dan segala yang mubah'at duniawiyati, yang sifatnya duniawi, bi'an taf'ala ma'ahu, dengan bahwa engkau melakukan bersamanya, ma'at tuhibbu, apa yang kamu cintai, ayat Allahu ma'aka, bahwa ia melakukan, ia berbuat kepadanya bersama engkau, wa tu'amilu, dan engkau bermuamalah kepadanya, bima tuhibbu, dengan apa yang kau cintai, ayu amilaka bi, bahwa ia bermuamalah, dia berbuat kepada engkau dengannya. Wa tansahu dan engkau menasihati dia, bima tansahu bi nafsaka, dengan apa yang kau nasihati dengannya akan diri engkau. Wa tahkuma, dan engkau berhukumlah kepadanya, bima tuhibbu, dengan apa yang kamu cintai. Ayahkuma laka bi, bahwa ia berhukum kepada engkau dengannya. Ya, seadil-adilnya. Wa tahtamila adahu, dan engkau tabah terhadap gangguannya, sabar, masya Allah. Dan kau menahan, wa takufa an irdihi, menahan maksudnya menjaga daripada kehormatannya. Wa iza ra'aita lahu hasanatan azhartaha aw sayi'atan katamtaha. Apabila engkau melihat baginya akan kebaikan, kau jelaskan kebaikan itu. Jadi kalau kita ngelihat saudara kita ada kebaikan, itu jelasin, jangan diam aja, Pak. Umpama kita punya sahabat, datang kita berdua atau berapa orang, kita datang kepada seseorang, ya, kepada siapa aja, umpama gitu ya, belum kenal, kita kenalan, kita bawa temen, nih teman saya, ini sahabat saya, masya Allah, dia seorang yang rajin sekali puasa Senin Kamisnya, begitu. Ini masya Allah sahabat saya yang selalu banyak bantu ya di rumah, begitu kita punya bersikap punya teman begitu, jangan diam aja. Kurang berarti kita. Berikan kesenangan di hati saudara kita. Ini sahabat saya, masya Allah, masya Allah. Kemana-mana saya dibantuin sama dia. Jangan diam aja. Itu yang namanya sahabat. Jelaskan kebaikannya, jangan sembunyikan. Iya. Kalau kita sembunyikan kebaikan saudara kita, sesungguhnya kita belum sempurna banget, katakanlah ya, persaudaraan kita. Ya, apalagi sebaliknya, ya, kita sembunyiin kebaikannya, kita tampakkan keburukannya, itu bukan saudara, musuh namanya. Au sayi'atan katamtah, atau keburukan kau sembunyikan, ya, kalau keburukannya sembunyiin, diam. Ya, kalau keburukannya kita diam. Intah. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu intah as-suhaimi. Ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Ar-rahimuna, orang-orang yang sayang, yarhamuhumur rahman. Allah yang bersifat rahman akan sayang kepada mereka. Jadi kalau kita bersifat sayang, Allah akan sayang. May yarham yurham. Siapa yang sayang akan disayang. Sayanglah kita, nanti disayang orang. Ya, apalagi sama orang tua kita, sayang, sayang, sayang. Ntar disayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Siapa yang sayang, sayanglah olehmu kepada orang yang di bumi, niscaya ya makhluk yang ada di langit akan sayang kepadamu. Sayang, sayang. Jadi siapa aja yang bersifat sayang, insya Allah kalau kita bersifat sayang, meninggalnya kita ditangisin sama orang. Ya, meninggalnya kita ditangisin sama. Jangan sampai kebaliknya, meninggal kita ya, kata tetangga, alhamdulillah baru satu aja yang meninggal. Jangan sampai kayak begitu. Faqalu Nazim, perkataan Nazim linafsika kepada diri, perkataan Nazim linafsika, ini kerubian mim ya, linafsika bi alifil itnaqinil wazni, dengan alif mutlak karena wazan. Linafsika itu bukan linafsikuma, bukan. Kaulu perkataannya atatakuna hatta bimaknakai, hatta dengan menakai. Wa kaulu bijannatin, itu muta'alikun bitana'amu, muta'alik dengan lapas tana'amu. Kita ini dengan dua ta mafuat maftuhata, ini keduanya patah, wa huwa khabartakuna dila khabartakuna. Apa makna? Maknanya kaitakuna muhasilan lin na'imi fil jannati. Ya, supaya kamu menghasilkan bagi kenikmatan di surga. Wa ya. Wa khatama nazimu manzumatahu bi zikri jannati isyaratan ila husnil khitami, fa inna dzalika matlubun minal musannifina. Dan mengkhatamkan oleh nazim akan nazomnya, manzumahnya itu nazomnya, dengan menyebutkan surga karena mengisyaratkan kepada bagusnya khatam, bagusnya ya penghabisannya, husnul khotimah. Jadi husnul khotimah apa? Bukan hanya mati doang, bukan. Akhir kitab juga ya husnul khotimah. Sama sekolah juga mesti ada husnul khotimah. Pesantren husnul khotimah. Kerja husnul khotimah. Kerjaan apa aja husnul khotimah. Usahakan tuh husnul khotimah, maksudnya baik. Akhirnya baik, 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 baik. Jangan su'ul khotimah. Ya, di tengah jalan. Iya, berhentinya jelek. Nah, ini namanya su'ul khotimah, dipecat atau melakukan pelanggaran, dipecat, keluar. Su'ul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Husnul khotimah. Fa inna dzalika matlubun minal musannifin, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya demikian itu dituntut daripada para penyusun kitab.